Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam channel Projek Faiz Suku. Baik, tengok abang punya speedometer tu, abang dah sukat itu lagi. Abang punya ni dah 1068 km. So ni nak pergi servis lah. Baik, macam biasa, masih lagi PKP. Pusat servis Yamaha dah masih tutup, tapi abaikanlah pasal pusat servis Yamaha. So abang akan tukar minyak hitam dekat dengan rumah abang lah. Cuaca pun baru nak start hujan. Ada baiknya abang pergi servis motor dulu lah, daripada redah balik confirm basah. So kita servis motor dulu hari ni. Baik, dah sampai kedai motor, tak jauh mana pun kedai motor. Ha, kita pergi dekat seng motor Batang Gali. Okay, so kita tukar minyak enjin. Ya, seperti biasa, minyak enjin saya akan pakai adalah minyak enjin Katana Fully Synthetic. Okay, daripada iPhone. Saya akan pakai 1550 ni. Untuk kali ni, sebab motor saya, abang pun pakai minyak ni 4 botol. Faham-faham lah kalau 4 botol. So buat masa ni, kalau ZX tu boleh tahan 4 botol, sekali servis tu 5000 km. Tapi untuk kali ni, abang akan pakai lebih kurang dalam 1000-1500 km. Macam tu je lah. Harga kat sini lebih kurang dalam RM93. So nak best lagi pakai Katana apa ni, 1060. Okay, tapi saya rasa macam hari ni saya nak pakai 1060 kot. Beza RM10 eh. Eh, mana? Beza berapa ringgit dah? RM93, RM15 eh beza. Boleh eh? Pakai yang ni. Tukar yang ni. Okay, pakai 1060 Fully Synthetic daripada iPhone. Ha, bukan iPhone eh. Bukan iPhone telefon, tetapi iPhone minyak enjin Katana Motor Oil Fully Synthetic 1060. Ha, ini dia. Hai, jom kita suruh dia pasang. Tu minyak yang lama tu amboi. Hei. Le. Ha, taklah keruh sangat. Tapi dah cair. Dah cair minyaknya. Dia tak cun je. Smooth siut bunyi beza. Tadi ada bunyi kasar sikit. Oh, minyak ni bunyi beza sikit. Bukan beza sikit, beza banyak. Oh, siapa nak tahu kalau saya cakap dalam video ni saja, mungkin orang cakap saya tipu. So try sendiri lah. Tak kenal maka tak cinta, orang cakap kan. Okay, so yang running ni tu jadi kita balik lah. Harap-harap tak hujan. Okey, untuk kedai motor, seng motor kat Batang Gali ni macam-macam ada. Orang tengok. Ya, aksesori daripada motor, daripada EF5 sampailah motor yang terkini ada. Macam-macam aksesori ada. Dan juga banyak exhaust dekat sini. Nak sport rim. Ni dia sport rim. Bersepah-sepah. Untuk sport rim. Minyak enjin pun banyak juga. Nampak minyak enjin. So boleh datang servis dekat sini lah, pada yang berhampiran. Weh, apa tengok tu. Banyak siut exhaust espada cutting standard. Start daripada 2832 35 cutting standard. Banyak oh. Untuk Y15 ada, LC ada. Ha. Aku
Okey, siap dah servis. Okey. Kau oh, balik lah. Hujan ke tak hujan ke, baik bang balik. Balik boleh masak mi goreng untuk anak. Masak mi goreng baik. Sejuk, sejuk. Tu dia durian. Ho. Lebat juga oh, hujan tu. Tapi tak apalah. Sekali-sekala membasahkan diri dengan hujan. Okey. Ui, memang sedap. Minyak ni tarik tarik sikit pun rasa macam lain macam ah. Ha. Ha, kalau macam K. Rahman sebut tu lain macam ah. Tapi minyak ni lain macam sikit ah. Harga dia pun lain macam sikit ah. Tadi saya beli dah harga dia RM108. Katana iPhone 1060. Dia ada lagi yang mahal tu, yang 140 lebih tu. Okey, iPhone tu. Tapi tak apalah yang tu. Kalau nak masuk kat Superbike ya, tak apa motor masuk track okay, ya. Okey ya. Oh, sedap bawa. Serius sedap. Oh. Sedap dan juga pedih tangan ni hujan. Woi, hujan woi. Oi, beringat, beringat, beringat. Tayar kau semi slick. Oi. Beringat, hujan lebat. Okey. Terima kasih kepada yang menonton channel ni. Diharap akan ada keluar lagi konten-konten lepas ni daripada abang. Tak sedikit sebanyaklah. Yang mana tips berkaitan pemanduan, riding position dan juga beberapa lagi tips-tips untuk bikers-bikers sekalian. Okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain hari. Di lain video. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Sekiranya apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat dan juga ilmu kepada anda semua sekali. Assalamualaikum.